Nah, tak terasa kita sudah memasuki materi mengenai rumus fungsi statistika. Minggu lalu, komputer Bapak bermasalah. Nah, dalam hal ini tidak muncul suara yang Bapak rekam ya ke dalam video Bapak, dan gambar Bapak juga nggak muncul. Oleh karena itu, Bapak berikan dalam bentuk PDF. Ya, Bapak berikan PDF sebagai catatan dulu untuk anak-anak semuanya. Hari ini Bapak akan membahas kelima rumus fungsi yang kemarin dan lima rumus fungsi yang akan kita pelajari. Artinya hari ini kita akan mempelajari 10 rumus fungsi statistika. Sesuai dengan janji Bapak, Bapak akan menjelaskan dengan contoh soal yang sama. Nah, minggu lalu kita sudah membahas 5 rumus fungsi statistika. Ya, rumus fungsi sum, nama kepanjangannya adalah summary. Yang kedua, average, ya, dalam versi bahasa Indonesia, average itu artinya adalah rata-rata. Yang ketiga adalah count, untuk menghitung nilai sel. Ya, untuk menghitung nilai sel, tapi di sini yang count ini fungsinya adalah menghitung angka. Kemudian ada count A. Nah, count A atau count A itu fungsinya untuk menghitung tidak hanya berupa angka, bahkan berupa teks juga dihitungnya. Yang penting sel tersebut berisi. Kemudian yang terakhir adalah count blank. Count blank itu untuk menghitung sel yang tidak ada isinya atau tidak berisi, atau nama lainnya kosong. Ya, kita akan membahas kelima contoh soal tersebut di sini. Oke, Bapak akan membahas mengenai lima dulu contoh yang kemarin. Nah, hari ini Bapak akan memberikan lagi 5 lagi rumus fungsi statistika yang akan kita pelajari. Apa sajakah itu? Yang pertama max, kepanjangan dari kata maksimum. Nah, kalau katanya max, maksimum udah tahu lah fungsinya untuk apa ya. Kemudian yang kedua min, kepanjangannya adalah minimum. Yang ketiga rank, ya dalam versi bahasa Indonesia rank itu menyatakan peringkat. Yang keempat count if, ya menghitung sel-sel berdasarkan ketentuan atau kriteria tertentu. Yang kelima adalah STDF atau biasa disebut dengan standar deviasi, menghitung nilai baku suatu bilangan. Itulah 5 rumus statistika yang akan kita pelajari kali ini. Ya. Oke, Bapak akan bahas dulu 5 yang kemarin ya. Oke. Bapak punya data seperti ini. Coba kita perhatikan data yang kita miliki untuk menghitung atau mempergunakan rumus fungsi sum, average, count, count blank, dan count A. Oke. Di sini kita punya data nomor dan angka. Nomornya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkanya juga terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, kalau udah seperti ini, kan yang kita mau cari itu adalah total. Ya, total itu berarti menjumlahkan semuanya. Menjumlahkan mulai dari angka 1 sampai dengan angka 0. Sekarang kita akan pelajari namanya sum. Ya, sum itu kepanjangan dari summary. Summary artinya total atau jumlahkanlah semua bilangan. Ingat yang dijumlahkan itu hanyalah bilangan. Jadi kalau di dalam sel itu adalah bukan angka, maka itu nggak bisa dijumlahkan. Oke, nanti akan muncul tulisan value. Artinya apa? Ada kesalahan pada pengisian data sel. Nah, kita terapkan di sini. Di sini sudah Bapak tuliskan rumusnya, sama dengan sum, sama dengan average, sama dengan count, sama dengan count A, sama dengan count blank. Oke, jadi kita akan pakai menghitung total. Total itu yang kita pakai adalah sum. Ingat, selalu disertai dengan tanda sama dengan dulu baru ketikan sum. Setelah itu apa? Yang kita jumlahkan adalah angka 1 sampai dengan angka 0. 1 itu terletak di B3, maka kita ketikkan B3. Sampai itu cukup titik 2 saja. Ya, kata sampai bagi Excel adalah simbol titik 2. Jadi titik 2, nah sampai angka berapa? Sampai angka 0. 0 itu terdapat di mana? Di B12, isikan B12. Nah, seperti inilah tampilannya nanti. Pada saat kita enter, nilainya adalah 45. Ya, kita jumlahkan ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15.
15 tambah 6, 21. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 8, 36. 36 tambah 9, 45. 45 tambah 0, tetap 45. Seperti itu. Sampai sini, itulah cara penggunaan sum. Kalau menyamping bisa, Pak? Bisa. Misalkan kita mau buat totalnya di sini nih. Kita mau jumlahkan 1 dengan 1. Kita buatnya sama dengan sum. Ya, kita mau jumlahkan dari 1 yang di sini, yang letaknya di A3, sampai, ingat titik 2, sampai ke B3. Oke, tutup kurung. Enter, nilainya 2. Seperti itu. Jadi, Pak, kalau saya mau jumlahkan dari 1 ini sampai 0, bisa nggak ya? Bisa. Ya, jadi Bapak ulangi lagi. Kalau Bapak mau jumlahkan dari 1 yang di sini, yang A3, sampai 0 yang letaknya di B12, ya kita cukup isikan aja B12. Nah, inilah nilainya. Ya, jadi memungkinkan mau jumlah berapa. Oke, itulah cara menggunakan sum atau total pada perhitungan di Microsoft Excel, yaitu perhitungan statistika. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan rumus fungsi statistika, yaitu berupa rata-rata. Nah, kita akan menggunakan rumus fungsi statistika, yaitu average di sini. Di sini sudah Bapak tuliskan sama dengan average B3.2B12. Artinya, yang akan Bapak rata-ratakan itu adalah nilai yang terdapat di sel B3 sampai sel B12. B3 itu adalah angka 1 sampai dengan B12 itu adalah angka 0. Kita perhatikan nilainya. Sama dengan average, buka kurung, nilainya terdapat di B3 sampai dengan B12. Tutup kurung, enter. Nilainya adalah 4,5. Kenapa bisa 4,5? Karena rata-rata itu rumusnya adalah mentotalkan semua bilangan dibagi dengan berapa banyak bilangan itu. Nah, karena total semua bilangan tadi sudah kita peroleh, yaitu 45, maka tinggal dibagi dengan berapa banyak angka tersebut. Angka yang ada di soal Bapak adalah sebanyak 10. Jadi karena itu 45 dibagi 10 nilainya 4,5. Seperti itu. Ya, itulah cara penggunaan rumus fungsi average atau rata-rata. Sama halnya seperti sum tadi. Apakah rata-rata bisa melibatkan sel yang di samping? Bisa. Apakah bisa melibatkan sel manapun? Bisa. Ya, bisa. Asalkan di satu sheet yang sama. Oke, itu merupakan rumus fungsi rata-rata atau average. Sekarang kita akan masuk ke sel yang berisikan angka. Untuk menghitung berapa banyak sel yang berisikan angka, kita akan menggunakan rumus count. Nah, di sini sudah Bapak terlihat juga sama dengan count, buka kurung B3.2B12. Artinya adalah menghitung berapa banyak sel yang berisi angka mulai dari sel B3 sampai dengan B12. Jika ini kita ketikkan di sini, hasilnya adalah B3 sampai dengan B12. Kurung, enter. Nilainya adalah 10 dan ternyata benar. Semua yang terisi di sini adalah angka. Jadi kalau kita hitung berapa banyak sel yang berisi angka, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ada 10 sel yang berisi angka. Sampai situ paham ya, Nak ya? Oke, sekarang kita akan memperhatikan rumus fungsi count A. Apa perbedaan yang paling mencolok antara count dengan count A? Nah, sama. Count A itu juga sel yang berisi angka dan huruf. Maksudnya itu adalah menghitung berapa banyak sel yang berisi angka ataupun huruf. Nah, sampai di sini Bapak contohkan count A, buka kurung sel B3 sampai dengan B12. Nilainya adalah 10. Dari sini masih belum kelihatan perbedaannya. Perbedaannya jika salah satu dari sel B3 sampai dengan sel B12 Bapak ganti menjadi huruf. Contohnya, di sel B7 Bapak isikan kata apa? Perhatikan, sel yang berisi angka sekarang ada 9. Ya, memang kenyataan ada 9 sel yang berisikan angka. Sedangkan sel yang berisi angka maupun huruf itu tetap nilainya 10. Kenapa? Karena kata apa tadi terus dihitung sebagai satu sel yang berisi. Intinya adalah count A menghitung sel yang berisi. Terserah mau berisi angka ataupun berisi huruf.
Sedangkan count hanya menghitung sel yang berisi angka saja. Sampai situ paham ya nak ya? Oke, sekarang kita akan pelajari yang namanya count blank. Count blank itu adalah menghitung sel yang tidak terisi sama sekali. Coba kita hitung di sini, count blank. Buka kurung, selnya mulai dari sel B3 sampai sel B12. Oke, kita enter. Tidak ada satupun sel yang kosong di sini. Semua berisi, baik angka maupun huruf. Nah, misalkan Bapak hapus nilai sel di B8, Bapak hapus ya. Nah, perhatikan. Sel yang berisi angka sebanyak 8, sel yang berisi angka maupun huruf ada sebanyak 9, sedangkan sel yang tidak ada isinya atau kosong sama sekali ada sebanyak 1. Ya jelas di sini yang kosong itu adalah sel B8. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari 5 rumus fungsi yang minggu lalu harusnya sudah kita pelajari, yaitu sum, average, count, count A, dan count blank. Bapak harap apa yang Bapak jelaskan tadi sangat berguna untuk anak-anak Bapak semuanya, sehingga lebih paham lagi mengenai rumus fungsi statistika yang kemarin atau minggu lalu kita pelajari. Oke, kita akan berlanjut ke materi kita hari ini, yaitu 5 lagi rumus fungsi statistika yang Bapak berikan. Kelima rumus fungsi ini sangat-sangat dipergunakan dalam kehidupanmu nanti, ya. Terutama jika kehidupanmu menggunakan Microsoft Excel. Bapak yakin pasti kalian menggunakan Microsoft Excel ke depannya. Oke? Nah, apa saja kelima rumus statistika yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah max. Maksimum. Maksimum itu gunanya adalah mencari nilai terbesar dari sekumpulan bilangan. Itu adalah rumus fungsi max. Yang kedua min. Minimum. Itu juga sama. Mencari nilai terkecil dari sekumpulan bilangan. Beda dengan max. Max tadi mencari nilai terbesar. Min mencari nilai terkecil. Kemudian yang ketiga rank. Rank itu adalah mencari peringkat dari suatu bilangan. Ya, dari cari peringkat dari satu bilangan, dari semua bilangan, bilangan ini termasuk peringkat apa? Nah, itu yang akan dicari. Kemudian ada count if. Count if fungsinya adalah untuk mencari atau menghitung sel-sel yang memenuhi kriteria saja. Ya, menghitung banyak sel-sel yang memenuhi kriteria saja. Kemudian ada STDF. STDF fungsinya adalah untuk menghitung standar deviasi suatu bilangan. Ya, menghitung standar deviasi suatu bilangan. Oke, kita melihat contoh soalnya terlebih dahulu. Ini belum Bapak ganti ya. Walaupun selnya di sebelah sudah ganti, ini max berarti mencari nilai maksimum. Ini adalah kata mencarinya kita hilangkan saja. Oke, ini adalah nilai minimum. Ini adalah peringkat. Kemudian ini adalah sel yang sesuai kriteria. Kemudian ini adalah standar deviasi suatu bilangan. Nah, mari kita langsung menggunakan rumus fungsinya saja. Di sini Bapak sudah buat rumus fungsinya. Yang pertama adalah sama dengan max B3.2B12. Artinya adalah carilah nilai terbesar di sel B3 sampai dengan sel B12. Coba kita gunakan ya, sama dengan max B3. Bapak klik aja langsung sampai .2B12. Tutup kurung, enter. Ternyata nilai tertinggi adalah 89. Benar ya, nilai ini adalah nilai tertinggi. Tidak ada lagi angka lain yang lebih tinggi dari 89. Makanya nilai maksimumnya 89. Oke, sekarang kita akan beralih ke minimum. Ya, sama dengan min, buka kurung, mulai dari B3 sampai dengan B12, tutup kurung, enter. Nilainya adalah 10. Artinya, nilai terkecil dari sel B3 sampai dengan sel B12 adalah angka 10. Nah, sesuai dengan rumusnya, min B3.2B12. Kemudian di rumus peringkat atau tulis sama dengan rank, buka kurung B3, titik koma, B3.2B12. Artinya adalah berapakah peringkat dari sel B3 jika ditinjau dari sekumpulan sel B3 sampai B12. Coba kita isikan sama dengan rank, buka kurung, oke, B3, ya Bapak tulis B3, titik koma, mulai dari B3 sampai dengan B12.
kurung, enter. Oh, ternyata angka 78 yang terdapat pada sel B3 itu adalah peringkat kedua dari bilangan di sel B3 sampai dengan B12. Seperti itu. Kalau kita mau cari yang angka 10 ini ada di peringkat berapa? Bisa kita carinya. Nah, angka 10 ini letaknya di B10. Jadi di sini jangan lupa kita mengganti B3-nya, kita ubah menjadi B10. Ternyata peringkatnya adalah peringkat ke-10. Ya, peringkatnya adalah peringkat ke-10. Seperti itu. Oke. Kemudian di bawahnya ada sel yang sesuai kriteria. Artinya menghitung berapa banyak sel yang sesuai dengan kriteria. Coba kita hitung ya. Di sini adalah sama dengan count if. Kita tulis count if. Buka kurung, selnya ada di B3 sampai dengan B12. Kriterianya adalah angka tersebut yang lebih kecil dari 20. Angka yang lebih. Jadi sudah Bapak ketikkan sama dengan count if B3.2B12 titik koma tanda petik 2 lebih kecil 20 tanda petik tutup kurung. Itu artinya adalah menghitung berapa banyak sih sel yang berisikan angka di bawah angka 20. Ya, di bawah angka 20. Coba kita enter, hasilnya adalah 3. Dalam arti di sini adalah dari sel B3 sampai dengan B12, angka yang di bawah angka 20 ada sebanyak 3 sel. Coba kita cari ya. Ini sel pertama, angkanya 12 pasti di bawah 20. Kemudian di sini angka yang kedua 10 pasti di bawah 20, udah 2 sel yang kita temukan. Kemudian tepat di bawahnya ada angka 16. Jadi ada 3 sel yang nilainya lebih kecil dari 20. Nah, di sini ada yang perlu Bapak tekankan, yaitu tanda kriterianya itu adalah menggunakan tanda petik 2. Ingat, bukan tanda petik 1 2 kali, melainkan tanda petik 2. Ya. Jangan sampai ketinggalan tanda petik 2-nya, karena kalau kamu kehilangan tanda petik 2-nya, itu tidak berfungsi dengan benar. Oke? Berikutnya yang terakhir adalah standar deviasi. Ya, kita akan menghitung standar deviasi dengan menggunakan rumus STDEV. Kita ketikkan STDEV, buka kurung. Ya, standar deviasi mulai dari angka 78 yang letaknya di B3, B3 sampai dengan B12. Nilainya adalah sekitar 28,19082. Itulah standar deviasi yang diperoleh dari sel B3 sampai dengan sel B12. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas kelima ini. Kesimpulannya bisa Bapak ambil adalah yang membedakan rumus fungsi matematika dengan rumus fungsi statistika adalah kalau rumus fungsi matematika dia ambilnya itu per individu sel. Satu sel, satu sel, satu sel, satu sel, satu sel. Sedangkan statistika dia mengambil itu dari sekumpulan sel. Nah, di rumus fungsi matematika tidak ada penggunaan titik dua. Dalam arti adalah tidak ada kata sampai pada rumus fungsi matematika. Sedangkan pada rumus fungsi statistika, dia menggunakan tanda titik dua atau menggunakan kata sampai. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, dia menggunakan kata sampai. Kenapa seperti itu? Karena rumus fungsi statistika itu adalah melibatkan sekumpulan data-data atau sekumpulan angka-angka. Beda halnya dengan matematika. Rumus fungsi matematika itu hanya melibatkan satu atau dua nilai matematika saja. Sedangkan di sini melibatkan sekumpulan bilangan. Seperti itu. Oke? Nah, inilah pembelajaran kita hari ini mengenai 10 rumus fungsi yang seyogianya 5 sudah dibahas kemarin. 5 lagi hari ini, tapi karena nggak sempat kemarin, Bapak bahas ke 10 rumus fungsinya hari ini. Oke, jika apa yang Bapak sampaikan masih tidak dimengerti sama anak-anak, boleh bertanya di forum komentar. Ya, di komentar materi. Ingat, semakin bagus pertanyaanmu, maka nilaimu, nilai tambahanmu juga semakin tinggi. Atau jika Bapak memberikan pertanyaan dan kalian bisa menjawabnya, itu pasti ada tambahan poinnya. Oke, sekian dulu dari Bapak. Ya, jika ada yang Bapak sampaikan tidak berkenan di hati anak-anak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Akhir kata, Bapak mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.